Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya, Lan Automotive Engineering Work. Hari ini kita ada sebiji Proton X70 kita akan pasang brek Brembo 6-spot. Yang belakang dia macam ni, yang asal dia tak ada warna. Disc pun disc, tak ada lubang. Kita akan buat corak dekat disc kejap lagi. Yang asal dia macam ni, kecil ya. Kita akan pasang memang cantik lah Brembo. Dia pilih ambil Brembo 6 pot lah. 6 pot Brembo. Sekarang ni kita nak buka brek yang original, yang lama punya. Ni yang original Proton lah, Proton X70. Kita akan break nanti ya. Dia ada dua skru bahagian belakang. Wah. Kita tengok perbezaan dia. Perbezaan dia. Brek kita orang dah buka. Kita nak pasang dia punya ni. Bracket. Kalau beli barang nak suruh post pun boleh. Beli barang dia datang sekali dengan bracket, brek dengan steel bladder. Dia ada sekali benda ni. Pasang dia pun senang ya. Buka skru 2 biji. Ikat bracket ni, bracket dia kita dah siap ikat. Okay. Sekarang ni kita nak pasang brek disc. Oh, memang satu kali cucuk ya, cun-cun cantik. Oh my god, nonton, jangan lupa subscribe kat bawah tu, lagi boleh tengok video macam-macam lagi. Support-support sikit bos. Sekarang kita pasang kaliper pula. Oh man, macam ni. Kaliper pun dia ada dua skru je. Atas satu, bawah satu. Skru dia ni ada dua, bawah satu, atas satu. Okey, dua. Sebelah kanan kita tengah buat, kita tengok sebelah kiri. Okey, yang sana pula nak post lah. Ini customer dah order, kita orang akan packing, masuk kotak, lepas tu kita post. Kita tengok yang sebelah kiri. Wow, memang cantik lah. Ni sebelah kiri punya. Dah siap dah.
brek kita dah pasang. Isi minyak brek dulu. Ah. Kayak Brembo ah. Dah siap pasang brek, isi minyak brek. Kita bleeding dulu untuk buang angin dalam ni. Pastikan dalam paip ni minyak betul-betul dah tak bercampur dengan angin. Baru boleh tutup terus. Pastikan buih dalam paip ni dah tak ada buih ya. Satu dah. Dia ada kiri dan kanan. Satu, dua. Belakang dengan depan. Dua-dua pun nak kena buat lah. Dua-dua pun nak kena bleeding, buang angin dulu. Nampak ni, ada buih. Buih dah tak ada, baru boleh tutup balik. Okay, dah siap dah. Sebelah kanan dah siap. Yang sebelah kiri pula. Sebelah kiri pun sama, ada dua juga. Tempat bleeding angin dia ada dua. Pastikan buih dah tak ada, baru boleh tutup. Cantik. Lagi satu yang bahagian dalam pun sama aja. Buat sama macam sebelah kanan tadi. Alhamdulillah dah siap. Memang cantik lah. Kalau ada nak upgrade brek, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Hasil dia selepas buka, selepas pasang Brembo. Memang cantik. Yang belakang nanti kita orang akan spray. Lepas tu nak buat jalur sekali. Ni yang bahagian belakang tak ada warna, kejap lagi kita nak spray. Proton X70 ya. Sini nak break lagi. Tonton sampai habis lah. Lagi boleh tekan button subscribe. Tengok video yang seterusnya. Macam-macam lagi dekat China LAN Automotive Engineering Work. Macam-macam kereta dia orang pasang. Okay. Yang tengah menonton, kalau nak tengok break, okay, jom kita jalan-jalan. Kita tengok apa break ada sini. Boleh share. Share kat kawan-kawan tu yang tengah mencari break. Share. Boleh share. Macam ada sini pula. Ini pun dah siap. Tinggal yang belakang je kita nak tebut lubang. Yang depan kita dah siap pasang. Yang belakang kita nak spray, lepas tu nak tebuk lubang sekali. Bagi sama depan dan belakang. Depan ada lubang, belakang pun kita buat ada lubang juga. Lepas tu kaliper pun kita akan spray warna kuning juga. Kaliper, disc dia pun kita akan tebuk. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share dekat member lagi. Yang mana tengah mencari nak pasang brek lagi, tengok dekat video yang seterusnya. Macam-macam lagi
dekat dia punya China. Ada buat spot rim, cat spot rim. Okay, sekarang ni kita tengah buka ah. Tengah buka, lepas tu disc dia kita buat lubang. Untuk kita spray. Di yang belakang kita dah siap tebut dah. Tadi kosong, sekarang dah ada lubang. Sekarang kita nak pasang. Pasang balik kaliper belakang. Lepas tu baru kita cat. Part ni dah tebuk lah. Memang cantik ah. Nampak yang belakang. Dah siap lah yang belakang. X70. Tebuk lubang disc. Yang depan pun dah siap. Memang cantik. Ni dah pasang tayar lah. Nampak penuh lah. Memang cantik. Yang belakang tadi tak ada warna, nampak biasa je. Bila ada warna, nampak lagi dia punya. Nampak lagi ganas lah. Sekarang kita nak pasang tayar. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Macam biasa, dah siap. Kita check ikat pakai tok. Memang besar. Besar lagi jahat tu. Cantik. Yang tengah menonton tu, jangan lupa tekan button loceng dan subscribe dekat bawah tu. Support-support sikit bos. Kalau ada nak upgrade brake, jangan lupa LAN Automotive Engineering Work. Alhamdulillah dah siap dah. Sekarang owner pun dah nak balik. Tak perlu nak tinggal kereta, satu hari terus boleh siap. Datang pagi-pagi.
kita terus siap. Dalam 5-6 jam siap. Depan dan belakang. Memang smart ya. Tak perlu nak tinggal kereta 1-2 hari, terus boleh siap. Yang belakang siap tebuk lagi. Lepas tu siap cat. Lagi ganas. Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering Work. Memang cantik. Alhamdulillah dah siap dah. Memang cantik. Yang depan kita dah pasang Brembo. Yang tengah menonton, jangan lupa macam biasa tekan button subscribe dan share, dan tengok video yang seterusnya macam-macam lagi dekat YouTube channel LAN Automotive Engineering World. Memang smart ah.